sebelum kuliah akan tayangkan video-video sebab semasa kuliah satu jam itu memang tidak ada masa untuk berbuat demikian. Namun demikian, saya kalau boleh saya akan cuba masukkan video itu dalam Dropbox. Dropbox untuk kuliah hari ini dengan kuliah hari Khamis pun saya sudah masukkan. Betul kan? Jadi kita boleh download dari situ saja. Adakah orang lain yang belum lagi hantar email pada saya? Kalau you hantar email, saya akan jemput anda lah. Tapi kalau tak hantar, mungkin boleh dapat dari kawan juga kuliah itu. Kita akan meneliti kuliah 4 dan 5. Tajuk dia adalah berfokus kepada matahari. Semua orang kenal matahari, tapi tidak, saya rasa tidak ada masa untuk fikirkan pasal matahari. Sebab tiap-tiap hari pun terbit, malam pun turun kan. Tetapi matahari sangat penting untuk semua kehidupan. Sebenarnya kalau tidak ada matahari, semua kehidupan sudah tak ada, proses-proses atmosfera, iklim pun tak ada. Sebab matahari adalah unsur atau sumber tenaga tunggal untuk universe kita, untuk bumi. Tanpa matahari, maka sumber tenaga itu pun sudah hilang dan semua kehidupan dan proses-proses yang ada dalam sistem bumi pun hilanglah. So, kandungan khusus dia kuliah ini, kita akan meneliti sistem suria kita. Kemudian orbit bumi mengelilingi matahari, matahari sebagai satu sumber tenaga, aktiviti-aktiviti, proses-proses dalam matahari yang menghasilkan tenaga, bagaimana tenaga itu dipindah ke bumi. Kemudian kita lihat tompok-tompok dan kesan ke atas cuaca dan iklim. Dan akhir sekali sedikit tentang insulasi. Insulasi ialah jumlah tenaga matahari yang kita terima di atas permukaan bumi. Baik, itu adalah satu gambar tentang sistem suria kita. Nampak dia sangat jauh kan? Pada hari ini, walaupun sains dan teknologi begitu canggih, tetapi manusia hanya berupaya pergi ke bulan saja. Tak sempat pun pergi ke Marikh, iaitu planet yang paling terdekat dengan bumi. Kita sempat hantar probe ataupun spaceship kecil yang tidak ada manusia untuk mendarat, kemudian dapatkan gambar dan maklumat lain melalui signal gambar saja. Begitupun, walaupun sistem suria kita tak sampai ke planet lain, dia pun sudah begitu besar. Tetapi dari seluruh universe, ini hanya satu titik saja. Kalau kita boleh bayangkan sepanjang ini Batu Feringgi, pantai Batu Feringgi, kita ambil satu titik pasir, itulah universe kita. Itu kita punya sistem suria dalam seluruh universe. Jadi kita amat kecil saja. Jadi mungkin ada kawan-kawan sentiasa ada dengar banyak cerita tentang UFO dan macam-macam kan. Jadi kita mungkin boleh fikirkan adakah kemungkinan terdapat hidupan dalam planet lain, dalam sistem suria yang lain. Matahari kita punya hanya satu bintang kuning matahari dalam seluruh universe yang berbilion-bilion matahari. Kita punya matahari hanya satu ya. Jadi saya tak mau kata ada UFO atau tidak, cuma kita mungkin boleh fikirkan apakah kemungkinan dia terdapat hidupan dalam planet lain. Okey, sistem suria kita sebenarnya usia dia sudah berbilion-bilion tahun dalam berbilion galaksi. Galaksi pun lagi besar daripada sistem suria. Sistem suria kita juga hanya sebahagian daripada satu galaksi yang kita panggil Milky Way. Nampak macam ada susu. Nanti kita akan tunjukkan macam mana. Jadi, hidupan kita, semua proses-proses atmosfera yang kita teliti pada hari ini wujud dalam sistem suria kita, dan planet kita adalah salah satu saja
daripada banyak planet dalam sistem suria. Dan planet kita seperti planet yang lain amat bergantung kepada tenaga yang berasal dari matahari. Tanpa matahari, semua proses itu akan berhenti, semua hidupan akan mati. So, tenaga suria itu merupakan sumber tenaga yang tunggal, yang semua proses bergantung. Ha? Okay, sedikit tentang letupan besar atau Big Bang model, bagaimana universe itu terbentuk. Bukan kita ni nak belajar tentang fizik, tapi saya rasa lebih elok kalau kita boleh faham sedikit. Okay? Kenapa terdapat bukti? Apakah bukti-bukti bahawa Big Bang itu sebenarnya sudah berlaku? Salah satu bukti adalah universe berkembang. Bila kita ada sesuatu letupan, bahan-bahan itu mengembang keluar dari pusat. Pada hari ini juga, ahli saintis boleh mengukur dengan teleskop Hubble dan sebagai banyak peralatan yang canggih, menunjukkan bahawa galaksi kita masih dalam pengembangan. Dia boleh ukur dia punya magnetic wave dan macam-macam, dan kita masih boleh mengesan pengembangan itu. Nombor dua, terdapat banyak asal-usul radiasi latar belakang kosmik. Dan ini latar belakang kosmik itu ialah apabila terdapat satu letupan nuklear yang besar, kita dapat sisa-sisa radiasi. Dan pada hari ini dalam universe, ahli saintis boleh juga dapat ukur sisa-sisa ini. Ini juga satu bukti bahawa pada masa dahulu memang terbak satu letupan besar memang sudah berlaku. Okay? Sekiranya ada letupan nuklear, kita boleh ukur selepas letupan itu ada asal-usul radiasi ini. So memang pada masa dulu ada satu letupan besar. Kita tak boleh buktikan adakah Big Bang atau tidaklah, tapi memang bukti dia letupan besar telah berlaku. Kemudian satu lagi ialah sintesis elemen cahaya. Selepas Big Bang, banyak neutron, proton menjadi sejuk, dan ini disintesis ke dalam elemen cahaya seperti deuterium, helium dan sebagainya. So selepas letupan itu, proton dan neutron itu akan sejuk dan dia akan terperangkap dalam unsur-unsur metal, deuterium, helium, helium 4, 3 dan sebagainya. Dan memang kita boleh dapat kesan-kesan ini, bukti-bukti ini. Akhir sekali, selepas Big Bang, banyak galaksi-galaksi telah terbentuk. Dan sebenarnya pada hari ini kita boleh kesan banyak galaksi selain daripada galaksi kita dalam seluruh universe. So itu salah sedikit tentang Big Bang. Ini ialah gambar satelit galaksi Milky Way ya. Ini ialah sistem suria satu titik saja. Okay, kalau kita bayangkan galaksi kita begitu besar, kita punya sistem suria hanya satu titik saja dalam situ. Dan kalau kita lihat ini dari atas, kalau kita lihat dari tepi arrow ini, kalau kita nak bergerak dari kiri ke kanan, galaksi itu memerlukan 100 ribu tahun cahaya. Bermaksud kalau kita buka satu lampu, fikirkan lampu itu boleh bergerak jauh, lampu itu memerlukan 100 ribu tahun untuk sampai dari kiri ke kanan. Cahaya cepat tau, pok dia sudah sampai tau. Tapi bila kita sebenarnya bayangkan kalau kita buka itu lampu di kiri, untuk lampu itu cahaya sampai ke kanan, Milky Way, memerlukan 100 ribu tahun. Jadi macam mana? Besarnya galaksi itu. Dan itu pun hanya satu saja daripada berbilion galaksi. Dan sistem suria kita adalah 30 ribu tahun cahaya dari pusat galaksi itu. Okay? Dia dari tepi saja kan? So untuk bergerak ke dalam pusat, kita perlukan 30 ribu tahun. Orbit bumi kita mengelilingi matahari bukan berbulat tetapi berbentuk oval, macam bentuk telur. Okay? So ada kalanya dekat sikit, ada kalanya jauh sikit. Pada Januari, bulan Januari dia adalah, kita panggil dia perihelion.
dia dekat sekali dengan matahari. Masa itu dapat tenaga lebih panas sedikit. Tetapi pada bulan Julai, dia jauh sedikit. Okay, perbezaan itu lebih kurang 5 juta kilometer perbezaan dia. Dari bulan Januari dengan bulan Julai. So, bulan Julai itu jumlah tenaga yang diterima kurang sedikit akibat daripada jarak. Semakin dekat sesuatu punca cahaya, semakin panas kan? So, semakin jauh itu dia semakin sejuk. Dan kita tahu ada 4 planet dalaman, dekat sekali dengan matahari adalah Mercury, Venus, Bumi dan Mars. Okay. Sebab itu, selain daripada Bumi, kalau kita anggap ada hidupan, paling kemungkinan yang besar sekali adalah Mars. Sebab dia dalam jarak lebih kurang, tidak terlampau panas, tidak terlampau sejuk. Tapi kalau Venus dan Mercury itu sangat sangat panas sebab dekat sekali dengan matahari. Okey, teori terkini tentang pembentukan sistem suria. So, permulaan matahari dan sistem suria dijangka 4.6 bilion tahun dahulu. Big Bang berlaku pada masa itu. Okey. Dan dia adalah berasal daripada sesuatu nebula ataupun awan. Nebula itu sebenarnya awan dalam sistem suria. Dan bila nebula itu meletup, kita panggil ini akibat daripada awan itu menguncup, disebabkan oleh graviti, maka awan itu meletup dan sebahagian besar sudah terperangkap dalam matahari, telah membentuk matahari. 99.9% daripada awan itu telah dimampatkan dan dicantumkan menjadi matahari, yang tinggal 0.1% itu serpihan dibuang keluar, dan serpihan-serpihan 0.1% itu sudah menjadi semua planet yang kita ada pada sistem universe kita sekarang, termasuklah Bumi. Okay? So, semua planet awal itu kita panggil planet decimal. Okey, orbit Bumi adalah bentuk eliptikal. Tadi saya kata oval. Ada kala yang dekat sekali, ada kala yang jauh sekali, dan daripada jarak Bumi daripada matahari, cahaya memerlukan 8 minit 20 saat dari matahari untuk tiba ke Bumi. Jadi cepat saja. Matahari terbit, cahaya itu perlukan 8 minit saja lebih kurang untuk sampai ke Bumi. Masa itu perihelion pada bulan Januari dekat sekali, 147 juta kilometer. Aphelion adalah jauh sekali, 150 juta. Jadi perbezaan adalah 5 juta kilometer. Dan perbezaan ini menyebabkan sedikit perbezaan dalam jumlah cahaya yang diterima. Dan oleh sebab orbit Bumi itu adalah tidak bersfera, dia adalah berbeza. Setiap 100,000 tahun, Bumi akan mengalami suhu atau zaman yang panas dengan sejuk. Katakan sekarang kita berada dalam zaman panas, lepas 100,000 tahun kemudian, dia akan turun menjadi zaman ais. So, lepas lagi 100,000 tahun, dia akan kembali kepada musim panas. So, kalau kita lihat suhu Bumi, memang dia naik turun. Ada zaman panas, zaman sejuk. Sekarang kita berada dalam zaman panas. Okay? Dalam zaman sejuk, kita boleh berjalan kaki dari Asia, Eropa, terus sampai ke Australia. Kenapa? Sebab pada zaman sejuk itu banyak laut itu beku dan juga laut, paras laut itu turun. Jadi banyak tanah sudah bercantum. Sumatera akan bercantum dengan semenanjung. Kemudian bercantum, negeri bercantum. Panas, ais itu cair, laut naik. Paras laut naik, tenggelamkan semua daratan yang bersambung.
Okey, itu dipanggil sata ekliptik. Okey, sekarang cuba kita lihat ciri-ciri asas matahari yang menjadi pokok perbincangan kita pada pagi ini. Matahari merupakan sebuah bintang yang berwarna kuning. Selain daripada kuning, memang banyak bintang-bintang lain ada warna yang lain. Ada yang bintang berwarna merah, perang, orange dan sebagainya. Semua itu bergantung kepada keamatan cahaya dan betapa besarnya bintang itu dalam universe. Tapi matahari kita berwarna kuning. Garis pusat kita panggil fotosfera itu. Itulah ciri-ciri semuanya. Tapi yang menarik adalah suhu permukaan 5,800 darjah Kelvin. Darjah Kelvin itu sangat panas. Kalau kita bandingkan dengan suhu bumi hanya 283 saja darjah Kelvin. Okay. Jadi sangat panas. Dan komposisi matahari banyak terdiri daripada hidrogen. Hidrogen adalah besar sekali. 92% bahan matahari adalah hidrogen, kemudian diikuti oleh helium. Tapi ada juga lain-lain yang dalam kandungan sedikit. Kalau kita pecahkan struktur matahari, kita boleh lihat ada terasnya. Terasnya 25% daripada jejari dalaman terdapat teras matahari yang memang sangat panas dalam bentuk cahaya. Zon nombor dua adalah zon bahangan. Zon bahangan itu adalah zon di mana tenaga dari pusat atau teras itu dipindah keluar. Kemudian kita ada juga struktur zon perolakan dalam nombor tiga, di mana haba dalam bentuk perolakan di bawah naik ke atas permukaan, kemudian dipancar keluar ke angkasa. Kalau kita mahu pun, kita ada tambah satu lagi lapisan, yaitu permukaan matahari, kita panggil sebagai fotosfera. Okay? Fotosfera itu macam kulit dia. Itu zon-zon matahari dan ciri-ciri dia. Dan ketumpatan. Dari segi perbandingan, kita lihat teras matahari 15 juta darjah Celsius. Sangat panas. Kenapa terdapat begitu banyak kepanasan? Okay, sebenarnya dalam matahari itu, hidrogen sentiasa ditukar kepada helium. Dan semasa hidrogen tukar kepada helium, dia adalah dalam bentuk macam sesuatu reaksi nuklear. Macam atom bom berlakulah kan. Dalam suhu 6,000 darjah K, tenaga yang dikeluarkan adalah 0.45 mikron. Jadi semakin panas sesuatu bahan itu, semakin pendek dia punya gelombang yang dikeluarkan. 0.45 mikron saja. Dan kita panggil ini sebagai bahangan pendek. Secara perbandingan dengan bahangan yang dikeluarkan oleh bumi, bumi suhu dia 280 darjah K, dia sejuk. So, jumlah bahangan yang maksimum yang dikeluarkan, gelombang adalah dalam lengkungan 10 mikron. 10 mikron. Maka 20 kali lebih panjang berbanding dengan bahangan matahari. Sebab itu kita panggil bahangan yang dikeluarkan oleh bumi sebagai bahangan panjang. Ini secara relatif saja. Kita bandingkan bahangan matahari dengan bahangan bumi. Bila kita buat perbandingan itu, kita kata bahangan pendek, terus kita sudah tahu kita merujuk kepada bahangan matahari. Kalau kita panggil bahangan panjang, itu kita merujuk kepada bahangan bumi. Okey, kalau kita bandingkan ciri-ciri matahari dengan bumi, kita lihat bahawa garis pusat matahari adalah 100 kali lebih besar daripada bumi. Berat dia 330,000 kali lebih besar, lebih berat. Kemudian jisim dia adalah 1.3 juta kali lebih besar dari bumi. Gravity 34 kali lebih kuat daripada bumi. Kalau kita berdiri di atas matahari, kita lompat, katakan kita lompat tinggi, Johan lompat tinggi, kan Syafiq?
Olimpik, kita boleh lompat 7 kaki. Maka di atas matahari kita boleh lompat berapa tinggi? Ha? Ha? 7 itu bahagi dengan 34. Tu kan? Ha? 7 kaki kita bahagi dengan 34. Macam ini saja. Tak boleh juga sebab tak sampai matahari kita sudah lenyap. Evaporate sebab panas sekali. Tu kan? Ha. Tapi secara perbandingan, okey? Inti matahari juga bersuhu 15 juta darjah Celsius. Tadi 5800 darjah Kelvin kan? 5800 darjah Kelvin itu lebih kurang sama dengan 15 juta darjah Celsius. Matahari itu memang macam satu nuclear bomb yang besar sentiasa berlaku. Ha? Dan hidrogen ditukar kepada helium. Ha? Banyak haba dikeluarkan, banyak tenaga dikeluarkan. Dan bumi kita menerima haba itu, tetapi jumlah tenaga yang kita terima daripada matahari, yang dikeluarkan oleh matahari, ha, setiap saat jumlah yang dikeluarkan, bumi hanya menerima 1/2210 juta. Bahagian dia sikit saja daripada seluruh bahangan yang dikeluarkan. Ha? Itu pun sudah cukup untuk memanaskan seluruh bumi, menghasilkan berbagai jenis cuaca, iklim dan juga memberi cukupnya tenaga. Sekiranya manusia berupaya mencipta satu jentera ataupun mesin yang besar yang dapat kita memerangkap semua tenaga cahaya matahari, maka isu masalah kekurangan tenaga di dunia sudah selesai. Kita selesai dengan begitu saja. Tetapi manusia memang teknologi sudah ada, tetapi belum lagi untuk memaksimumkan tenaga suria ini. Mungkin pada masa depan, 50 tahun, 100 tahun, apabila minyak petroleum habis, kita terpaksa akan menggunakan tenaga cahaya. Sekarang pun banyak negara maju seperti Germany, US, Jepun dan lain-lain sudah masuk dalam tenaga kita panggil tenaga bersih ini, tenaga matahari, tenaga ombak, tenaga angin. Ha? Tapi kenapa masih ada banyak negara yang tidak mau bertukar kepada tenaga bersih? Kita akan bincangkan semasa tutorial. Ha? Kan? Salah satu sebab mungkin adalah sebab banyak negara mempunyai longgokan petroleum. So kalau kita tukar petrol nak jual ke siapa? Betul kan? Ha? Banyak negara bergantung kepada petrol. Ha? Sebab itu tidak mahu berubah menjadi kepada tenaga bersih. Tapi Malaysia ada polisi atau dasar untuk menggunakan tenaga bersih ini. Okey, angkatan suria adalah satu nilai yang kita ukur. Bayangkan di atas bumbung atmosfera, sana adalah bumbung atmosfera tinggi. Lepas bumbung itu sudah angkasa. Maka kalau kita ambil 1 cm dekat situ, kita ukur jumlah tenaga yang diterima daripada matahari, 1 cm persegi, jumlah dia adalah 1.94 kalori setiap minit. Setiap minit dalam 1 cm sana, kita terima 1.94 kalori tenaga. 1 cm saat. Kita panggil ini sebagai angkatap suria. Kenapa angkatap? Sebab dia tidak banyak berubah. Kecuali dalam zaman panas, zaman sejuk tu dalam beribu-ribu tahun. Barulah dia berubah. Okey, fotosfera merupakan kulit matahari. Dalam fotosfera itu, tu ciri-ciri dia, suhu-suhu itu berbeza dan di fotosfera lah banyak perkara atau proses-proses berlaku dan kita lihat salah satu adalah tompok matahari. Tahu apa maksud tompok? Tompok macam bintik hitam. Ha? Bintik hitam, spot. Dalam bahasa Inggeris dia sunspot. Ya? Kita panggil tompok matahari dan ada ahli saintis tiap-tiap hari kita boleh kira. Ha? Dia ada satu nilai itu. Ha? Dalam satu tahun ada berapa tompok. Semakin banyak tompok, semakin hebat aktiviti matahari. Sebab itu, kalau tompok itu berada semasa maksimum,
jumlah tenaga yang dikeluarkan adalah maksimum dan juga jumlah tenaga yang diterima oleh bumi pun maksimum. Semasa berlaku tompo itu banyak perkara dahsyat akan berlaku. Macam diikuti dengan kemarau, dengan kebakaran hutan, macam-macam. Sebab maksimum, jumlah tenaga yang dikeluarkan maksimum. Kalau kita lihat yang di sini, yang kita magnify tompok ini, dia bentuk itu macam gelap-gelap. Tompok matahari adalah tompok hitam di permukaan matahari disebabkan oleh herotan magnetik. Magnet itu dalam permukaan fotosfera itu ada banyak padang magnet. Okay. Bila padang magnet itu sangat kuat, maka dia menahan tenaga matahari daripada keluar, daripada meletup untuk seketika saja, bukan dia boleh kekal lama. So masa dia menahan bahangan itu keluar, dia nampak hitam. Kenapa nampak hitam tu? Dia punya suhu adalah kurang sedikit berbanding dengan di sekitar dia. Sebab itu nampak dia hitam. Dia sejuk sedikit. Tapi lama-lama apabila dia tidak tahan lagi, dia akan meletup. Dan bila meletup dalam bentuk suar ataupun api suria. Dan tompok matahari, dia boleh bermaksimum atau berminimum setiap lebih kurang 7 hingga 13 tahun. Purata dia 11 tahun. Dapat satu maksimum. 11 tahun maksimum. Kemudian kurang macam itu. Purata 11 tahun tapi boleh berlaku antara 7 dengan 13. Okay. Bila berlaku tompok itu banyak aktiviti berlaku. Salah satu adalah api suria atau yang ini. Kita lihatlah, tengok. Itu adalah tangkapan gambar daripada satelit yang sebenar. Lihat, bila berlaku letupan, api suria itu dihantar jauh ke angkasa. Okay. Kalau kita bayangkan yang ini, jarak dari permukaan sampai sini adalah lebih kurang macam antara bumi dengan lebih kurang separuh ke jarak kemarin, begitu besar jarak dia. Itu ialah api suria merupakan letupan tenaga dari matahari ke angkasa. Setiap kali meletup, banyak bahangan dibawa keluar dan nampak. Kalau kita ada mikroskop teleskop, kita boleh lihat putih lah macam ini. Permukaan itu akan berputih, tiba-tiba dilepaskan. Okay. Kalau katakan sekarang kita ada teleskop, kita lihat matahari itu meletup. Bila kita nampak api suria itu, bermaksud api suria itu sudah berlaku. Betul kan? Sudah berlaku berapa lama? Tadi saya kata, berapa masa perlukan oleh cahaya itu sampai ke bumi? 8 minit 20 saat. Bermaksud, bila kita nampak api itu, dia sudah berlaku 8 minit 20 saat dulu. Sebab itulah masa cahaya itu untuk sampai ke kita. Begitu juga kalau kita lihat yang nebula dalam, kalau kita ada teleskop besar, ada bintang meletup. Katakan sekarang kita boleh lihat bintang itu meletup, bermaksud dia sudah berlaku lama dah. Cahaya untuk cahaya sana sampai ke sini mungkin memerlukan 10,000 tahun ke cahaya. Bermaksud benda atau aktiviti itu sudah berlaku pada masa dahulu. Barulah cahaya itu sampai kita. So sebenarnya kita sekarang boleh lihat sejarah. Boleh lihat dulu punya barang berlaku. Dalam kita lihat universe, cahaya itu bila sampai kita, memang peristiwa itu sudah berlaku lama. Sudah berlaku lama. Itu adalah jenis bahangan yang dikeluarkan oleh api suria, termasuk bahangan dalam spektrum ada pancaran X, pancaran gamma dan sebagainya. Dan kita akan lihat jumlah itu nanti.
sedikit maklumat tentang api surya. Bila meletup, satu lah ni, yang ini saja, kiraan dia 100 megaton. Satu letupan api surya ini, saiz dia 100 megaton. Megaton itu digunakan untuk mengukur letupan nuklear. Dan kalau kita bandingkan itu dengan bom yang diletupkan di Hiroshima semasa peperangan dunia kedua, dia adalah lebih kurang 5,000 bom itu sekali. Sebab bom atom Hiroshima itu hanya 0.2 megaton saja. 0.2 ni. Tak sampai 1 megaton pun. Masa itu dia baru-baru jumpa saja. Tapi sekarang memang atom bom sekarang jauh lebih besar lah kan. Tapi Hiroshima punya hanya ni. So bayangkan 5,000 bom atom Hiroshima meletup sama sekali. Dapat satu ini. Dan tiap-tiap saat dalam permukaan matahari, ada beribu-ribu letupan ini berlaku. So banyak tenaga sebenarnya dikeluarkan oleh matahari. Itu ialah jumlah tenaga dalam Earth diukur. Dan dalam letupan itu banyak elektron dikeluarkan dan juga ada proton dikeluarkan. Mungkin kita punya kereta nasional itu proton itu kita namakan mengikut proton ini. Tapi kenapa kita tak panggil elektron? Saya tak tahulah kan. Proton, proton. Nampak canggih sikit lah kan, canggih. Okey, satu lagi ialah ejeksi jisim korona. Itu adalah berlaku bersama-sama dengan api surya. Tetapi sebenarnya apabila api surya itu meletup, bayangkan sebahagian daripada fotosfera dibuang keluar. Macam kalau kita ada letupan, katakan kita sekarang lepas tahun baru Cina ada banyak mercun kan. Bayangkan kita letak satu mercun dalam kulit, kita bakar, pom, dia meletup. Sebahagian daripada kulit kita dibawa keluar. Macam itu. So, ejeksi jisim korona itu macam letupan berlaku dan bila letupan berlaku, dia membawa sebahagian daripada permukaan itu buang keluar. Sebab letupan itu kuat, sebahagian daripada fotosfera dibuang keluar ke angkasa. Itu panggil ini sebagai ejeksi jisim korona. Korona ialah putih, cahaya putih yang mengelilingi matahari itu. Yang kita boleh lihat, dia macam ada sedikit cahaya kan, yang putih itu. Kita panggil itu sebagai korona. So, itu maklumat yang saya sudah terangkan. Dan memang sangat laju apabila letupan ini berlaku. Banyak plasma matahari dibawa keluar. Dari segi kitaran surya, tadi saya huraikan, setiap 11 tahun purata, bila berlaku maksimum, kita panggil ini maksimum surya. Tapi sekiranya dia jatuh, kita panggil dia sebagai minimum. So, kalau kita lihat observation ini, pemerhatian, dalam tahun 1600 sampai sekarang, pada tahun 1650 sampai 1700, terdapat matahari sangat sunyi, tak banyak tompo berlaku, tak banyak aktiviti letupan berlaku. So kita masa itu jumlah tenaga matahari yang dikeluarkan sangat kurang, jumlah yang diterima oleh bumi pun sangat kurang. Sebab itu tempo itu sangat sejuk, sangat sejuk. Sehingga ahli saintis panggil ini sebagai Maunder minimum. Semasa itu dalam 1650 sampai 1700, banyak tempat sangat beku lah. Sehingga sungai Thames di London. Siapa pernah pergi London? Tak pernah, tapi nampak gambar pun tak apalah kan. Sungai itu memang sungai sangat besar. Mungkin 10 kali lebih besar dari Sungai Pinang kita. Masa itu, semasa 1650, beku sungai itu. Orang-orang boleh buat ice skating di atas sungai. Dan kita boleh tak perlu jambatan, just merentas saja. Sebab beku, sungai itu beku. Sebab sangat sejuk. So, selain daripada itu, kita lihat ada juga beberapa minimum yang lain. Dalam 1800 pun ada satu minimum. 1900 pun minimum. Tapi yang lain semua sekarang, pada masa modern itu semua maksimum, panas.
So semasa panas itu kita lihat ada maksimum yang paling terdekat, yang paling paling terdekat berlaku dalam tahun 1989 maksimum, tahun 2000 maksimum, dan baru tahun lepas pun maksimum 2013. Lihat. Tapi yang paling besar punya maksimum adalah dalam tahun 1989 jumlah kiraan tompok adalah lebih kurang 200. Ahli saintis kira hari ini satu. So dia berkira dalam tahun ini ada berapa tompok. Semakin banyak tompok semakin hebat, semakin banyak aktiviti. Tapi dalam tahun 2013 hanya 100 saja. So dia adalah separuh, kekuatan dia adalah separuh daripada 1989. So di tempo minimum tadi saya sudah terangkan, dalam tahun 1677 orang buat ice skating di atas sungai Thames. Yang di jauh itu ialah jambatan dia. So inilah sungai. Okey, tompo matahari dari segi membesarkan dia, sebenarnya suhu dia adalah lebih kurang 3000 sampai 4500 darjah Kelvin atau 2700 sampai 4200 darjah Celsius, berbanding dengan fotosfera di luar itu lebih kurang 5780 K ataupun 5500 darjah Celsius. Jadi ada perbezaan yang besar juga. Sebab itu dia lebih sejuk sikit. Yang kuning punya panaslah kan. Dan bila tompok berlaku, inilah kesan-kesan dia. Kemarau besar akan berlaku, tempo panas dan kering, menyebabkan secara spontan kawasan-kawasan padang rumput dan juga hutan itu bernyala, berbakar. Ada juga kebakaran besar-besar berlaku. Ternakan pun ada masalah, pertanian pun ada masalah, bermacam-macam akan berlaku. Sebenarnya kalau kita nak kaitkan pun ada penyakit, wabak penyakit macam denggi dan sebagainya pun berikutan dengan itu juga. Okey, ini adalah fenomena yang sangat menarik, yang pun saya pun sepanjang umur sedang bercita-cita untuk melihat. Itu ialah api suria dengan aurora. Aurora adalah cahaya, cahaya yang boleh bergerak, macam ada magic, dekat kutub utara dan kutub selatan. Okey. Apa yang menyebabkan aurora berlaku? Aurora adalah disebabkan oleh api suria. Api suria itu adalah angin suria. Bila matahari hantar keluar angin suria itu, dia dibiaskan oleh magnetosfera. Nasib baik ada magnet, padang magnet di bumi. Kalau tidak ada padang magnet, maka api suria itu akan memusnahkan kebanyakan hidupan. Tapi nasib baik kita ada padang magnet. Tetapi padang magnet itu ada dua tempat yang lemah. Okay? Di tengah dia sangat kuat, tapi di kutub utara, kutub selatan ada dua tempat yang lemah, di mana proton dan sebagainya boleh naik masuk. Tengok ada aero dia masuk dari atas dan dari bawah. Tapi kita di khatulistiwa selamat. Sebab padang magnet kuat sekali di khatulistiwa. Di tempat-tempat itu, bila proton itu masuk, dia akan bertembung dengan oksigen. Oksigen dan nitrogen. Dan bila bertembung itu, oksigen menyerap dia, dia akan mengeluarkan warna-warna yang berbeza. Bukan saja hijau, tu ada banyak jenis warna. Bila oksigen itu sahaja menyerap proton atau elektron, dia akan jadi merah. Tapi sekiranya nitrogen menyerap dia, dia akan jadi biru. Lihat nitrogen. Bila oksigen dan nitrogen itu bergabung, dia menjadi hijau. Dan selain itu, nitrogen molekul itu akan menjadi below 100 kilometer, itu paras dia yang tinggi. Paras tinggi 200 kilometer di atas atmosfera merah. Lepas tu tengah-tengah itu biru dan hijau. Bawah sekali terdapat ungu. So berbagai jenis warna boleh berlaku. Dan itu sekarang menjadi satu tarikan pelancongan.
Okay. Ini sebenarnya ialah Bandar Calgary ya. Bandar Calgary di Canada, dan pada hari malam itu nampak ada aurora di atas. Tapi Calgary ialah tempat sangat sejuk. Di bahagian utara, kita panggil ini sebagai cahaya utara ataupun aurora borealis. Di hemisfer selatan, kita panggil sebagai aurora australis ataupun cahaya selatan. Ada dua. Ha? So, itu contoh dia. Okay. Itu ialah gambar sebenarnya ditangkap daripada satelit. Ha? Kita lihat aurora australis itu. Dia bukan satu dua, dia sebenarnya dia dalam seluruh Antartika. Ya. Antartika itu ialah benua di tengah-tengah. Tu dari tepi kita nampak. Itu dari spaceship. Dan sana di Alaska. Saya mau pergi Alaska. Okay. Untuk melihat benda ini. Itu ialah satu animasi tentang aurora borealis. So, kalau kita nampak dari spaceship memanglah cantik kan? Tetapi untuk pergi ke pelancongan space, seorang perlukan tak tahulah berapa juta ringgit baru boleh naik. 50 juta. 50 juta saya mau derma untuk beasiswa USM. Lagi bayar. Okey, sebelum kita berhenti, kita ada lagi 15 minit. Kita lihat sedikit tentang hukum-hukum yang mengukur jumlah tenaga daripada matahari. Salah satu ialah Wien's Law. Mengikut gambar raja ini, Wien's Law itu mengukur jarak gelombang yang maksimum. So, kalau kita gunakan contoh di bawah, suhu matahari lebih kurang 6,000 darjah K, kita masukkan 6,000 itu di T di bawah, maka dalam formula itu akan keluarkan maksimum gelombang maksimum ialah 0.45 mikron. So, tapi kalau kita gunakan contoh bumi, nombor 2 di bawah bumi, 283 darjah Kelvin, kita masukkan 283 di bawah, dia akan dapat 10 mikron. Jadi mungkin dalam tutorial kita akan boleh ambil suhu planet-planet lain, kita masukkan dalam formula, kita boleh kira dia. Semakin panas, semakin pendek gelombang. Dan hukum yang digunakan untuk mengukur itu Wien's Law. Formula Johnson pula mengukur, mengira angka tap surya. Okay. Angka tap surya yang telah dikirakan ialah 1.94 kalori setiap sentimeter persegi setiap minit. Hukum Wien tadi saya sudah jelaskan. Apalah kenapa kita perlu mengira semua benda ini? Bukankah tiap-tiap hari pun kita dapat cahaya matahari? Kenapa perlu kita faham tenaga ini? Sebab apa? Sebab bukan semua tempat di dunia menerima jumlah tenaga yang sama. Semua tempat di dunia menerima jumlah yang berbeza. Sebab apa? Sebab bumi itu bentuk dia berbulat. Sebab itu bukan semua tempat sama jarak dari matahari. Setengah tempat lebih dekat, setengah tempat lebih jauh, setengah tempat lebih hitam, setengah tempat lebih cerah. Hitam cerah itu jumlah yang diterima lain. Sebab bergantung kepada serapan. Benda-benda cerah itu membalik lebih banyak tenaga daripada menyerap. Dan juga ada setengah tempat tanah, ada setengah tempat laut, ada setengah tempat hutan. Jadi semua ciri-ciri itu semua berbeza, dan sebab itu semua tempat di dunia mempunyai jumlah serapan matahari yang jauh berbeza. Dan sekiranya ini berlaku, ada satu tempat panas, satu tempat sejuk, adakah tempat yang panas itu semakin panas akan jadi sampai satu masa, satu jumlah tenaga begitu banyak sampai dia meletup? Tidak pula. Ini tempat sejuk, takkan sampai dia beku? Tidak juga. Sebab ada pindahan tenaga dari yang panas ke sejuk. Sebab itu, keistimewaan bumi adalah disebabkan adanya proses-proses atmosfera yang kita panggil unsur iklim ini. Suhu, lembapan, awan, angin, semakin semua itu bergerak untuk pindah tenaga dari kawasan panas ke kawasan sejuk.
Dan juga dari kawasan sejuk, ada angin sejuk, arus sejuk dan lain-lain menyejukkan kawasan yang panas. Dengan untuk itu mencapai satu keseimbangan. Sekiranya taburan tenaga matahari adalah sama semua tempat, maka tak perlu ada iklim. Sebab tidak perlu ada pemindahan tenaga berlaku. Unsur-unsur iklim, fungsi utama dia adalah untuk memindah tenaga. Dari kawasan panas ke sejuk dan dari sejuk ke panas itu menyejukkan kawasan yang panas. Okey? Sistem bumi sebenarnya bertindak sebagai satu enjin haba yang besar untuk memindah tenaga ini. Dan unsur-unsur pemindahan adalah angin, arus lautan, perolakan, lembapan, awan, hujan dan sebagainya. Okay. Lagi berkaitan matahari dengan bumi, unsur iklim dan cuaca adalah medium di mana bumi cuba mencapai keseimbangan. Ini adalah contoh untuk melihat pindahan tenaga dari atmosfera ke bumi, bumi ke atmosfera. Dalam kitaran hidrologi, kita boleh lihat pindahan itu. Tanpa unsur cuaca dan iklim, tempat-tempat akan menjadi sangat panas dan setengah tempat akan menjadi semakin sejuk. Dan kita panggil ini sumber haba dengan benaman haba. Kawasan sumber haba ialah tempat-tempat yang menerima banyak tenaga, macam khatulistiwa, macam gurun. Tempat-tempat yang menerima sikit tenaga, sentiasa memancar keluar banyak tenaga ialah dikenali sebagai benaman. Tempat itu sebagai kutub utara, Antartika, di atas gunung yang sejuk, macam-macam. Yang dua hukum ini, saya tempoh hari saya sudah jelaskan. Hukum pertama mengatakan tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Nombor dua ialah tenaga boleh transform dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan pemindahan haba ini berlaku dalam gambar raja ini. Kita lihat di tengah-tengah bumi terdapat sumber. Tapi di dua belah itu ke kutub itu ialah benaman. Tetapi nasib baik ada pindahan macam begini. Okay. Kalau kita lihat sana pun kita tahu tempat yang paling panas itu adalah di tengah-tengah bumi. Tetapi yang sejuk itu adalah di bahagian kutub utara dengan kutub selatan. Sebab pokoknya jarak daripada matahari sinaran adalah dekat sekali di kawasan tengah tetapi jauh sekali di kawasan utara dan selatan. Okey, untuk hari ini kita sampai sini saja.